Oke, okay, assalamualaikum. Saya Nazul Anwar, dan untuk video kali ini, ini adalah video yang kedua untuk chapter storytelling lah. Okey, untuk chapter yang kedua ni, okey, tajuk dia adalah personality. Okey, personality ni, okey, kalau ikutkan semua di antara kita ni akan sememangnya ada personality masing-masing. So dengan personality ni, kita saya nak kita terapkan masuk dalam kita punya storytelling ataupun penulisan ataupun copywriting lah. So dengan personality ni, sebenarnya apa, orang lebih mengenali kita, ataupun orang lebih kalau dengan gaya kita bercakap dalam dalam copywriting kita, storytelling kita, orang tahu oh, tu kita tu adalah gaya kita lah. Okey. So dalam personality ni dia ada, yang pertama yang kita kena perlu ada adalah ganti nama. Okey. macam saya sendiri, saya lebih kepada menggunakan formal lah. Saya menggunakan perkataan saya dalam setiap penulisan ataupun copy, storytelling saya. Saya menggunakan saya ataupun kadang-kadang saya buat status, saya menggunakan aku. Itu kadang-kadang lah. So ni terpulang pada tuan-tuan dan perempuan, ikut personality diri sendiri yang selama ni guna macam mana. Kalau ada yang guna teman lah, anak ni yang jenis yang macam ustaz-ustaz, ada yang lebih kepada kenegerian, cik lah, teman lah, ada yang bahasakan diri akak, ada bahasakan diri abam, ada yang bahasakan diri sifu, bro, dan macam-macam. So ini adalah ganti nama lah. Okey. Yang seterusnya, yang kedua, ini logat kenegerian dan gaya bahasa. So logat kenegerian dan gaya bahasa ni pun adalah salah satu dalam personality kita. Yang boleh kita gunakan ataupun sememangnya kita dah gunakan sebelum ni dalam kita punya storytelling ataupun status kita. Okey, kita menggunakan logat negeri, ataupun ada setengah orang dia gunakan bahasa-bahasa puitis, yang jenis yang berbunga-bunga tu. Lepas tu ada yang jenis ala-ala poyo. Ala-ala poyo ni yang jenis macam macam dia, kalau kita baca macam poyo lah bunyi dia, lebih kurang macam contoh. Okey, aku yang handsome ni dah pergi ke situ ke sini, macam tu contoh lah. Dia angkat bakul sendiri lah kiranya. Okey. Ala-ala Islamik ni yang jenis yang suka buat status yang lebih kepada keislaman, ataupun share sesuatu yang, ataupun buat copywriting yang lebih kepada kerohanian, macam tu. So bahasa baku ni yang normal lah, bahasa buku lah. Memang kebanyakan antara kita menggunakan bahasa buku ni. Dan bahasa klasik. Bahasa klasik ni lebih kurang macam bahasa puitis. Bahasa klasik ni yang jenis yang orang-orang yang dia rare lah benda ni, bahasa-bahasa klasik ni. Dia jarang orang guna bahasa klasik ni. Dan sebagainya, ada banyak lagi gaya bahasa sebenarnya. Jadi gaya bahasa ni, ini kalau boleh saya sarankan kepada tuan-tuan dan perempuan, jangan merojakkan bahasa yang anda guna. Ada kejap bahasa logat negeri, ada yang kejap bertukar apa kepada bahasa biasa, bahasa Melayu biasa. Ada yang bertukar-tukar lah. Ada yang menggunakan bahasa Inggeris campur bahasa Melayu. Terlalu banyak rojaknya ni buat kita punya storytelling, status kita nampak macam kurang cantik lah. Kalau nak bahasa Inggeris, biar bahasa Inggeris. Kalau nak bahasa Melayu, biar bahasa Melayu. Kalau nak logat negeri, biar logat negeri. Jadi orang akan kenal kita dari situ, dari gaya bahasa kita, dari logat kita. Dan
Dan seterusnya, okey, signature. Ini penting. Signature adalah cara yang untuk kita tinggalkan bagaimana orang nak kenal kita ni. Ini adalah salah satu cara untuk kita perkenalkan diri dalam dunia online. Okey, kenapa saya cakap kena ada signature ni? Signature ni contohlah, kita buat satu penulisan, copywriting, iklan, storytelling, dan benda tu viral, post tu viral, atau post tu ramai orang share. Jadi orang orang kadang, siapa tulis ni? Siapa yang cetuskan idea ni? So dengan signature ni orang akan tahu. So ni ditulis oleh sekian-sekian orang. Okey, contoh signature yang saya boleh bagi kat sini ya. Kalau kita boleh lihat yang ni Nuzul FB Optimum. Saya letak dalam kurungan tu, ataupun yang boleh guna FB Ad Trainer Nuzul Anwar yang nombor 2 ni lah. Ataupun yang si pena merah Abam Nuzul. Ataupun kalau yang jenis yang macam pakar-pakar kecantikan ke, pakar kesihatan ke, pakar ikut produk sendiri, kita kadang-kadang kena mengaku jugalah pakar walaupun kita tak pakar kan. Buat macam ni, pakar kesihatan Dr. Nuzul. Macam apa yang terbaru ni yang dok isu sekarang ni dekat Facebook ni, apa CEO DBI Properties, Datuk Dr. Boy Iman. Macam tu lah kiranya. So di antara tiga ni, kita semestinya ada dalam kita punya setiap status, copywriting, storytelling, dan apa, kalau jenis yang orang yang buat video, ada yang kawan-kawan, rakan-rakan kita yang suka buat video, pun sama juga, kena ada. Dia kena ada ganti nama. Dia kena ada apa nama? yang kedua tu apa, logat, gaya bahasa dan signature. Signature dalam video last kali itulah. Okey, masa okey, selepas tiga ni, saya kelas ni saya nak masing-masing buat assignment. Sama macam semalam, buat satu assignment. Saya nak yang post ringkas, post yang baru. Saya tak nak yang semalam punya ke, yang 2-3 hari lepas punya ke, yang minggu lepas punya. Saya tak nak. Saya nak yang khas untuk topik ni, khas untuk kelas ni. Buat satu post yang baru, gunakan pantang larang yang saya ajar semalam tu, 5 pantang larang tu gunakan. Dan pastikan ada ganti nama, logat ataupun gaya bahasa ni, signature. Pastikan tiga ni kena ada. Dan post boleh pilih lah, nak buat doa harian ke, nak buat aktiviti semasa dan yang baru lepas ke, tips, produk, petua, macam-macam petua, motivasi, boleh pilih. Boleh buat, tapi saya nak yang baru. Saya tak nak tengok dekat date post masing-masing tu, ada yang 3 hari lepas punya lah, ada yang 2 hari lepas punya lah. Kemudian post dekat page, bukan personal account, dekat page. Sebab apa saya saya minta tuan-tuan dan puan-puan post dekat page? Sebab contoh saya saya dah buka link tuan-tuan dan puan-puan, dan saya like dan saya apa nama, komen, secara tak langsung orang yang dalam friendly saya akan lihat apa yang saya like, apa yang saya komen tu. Dan secara tak langsung juga kita punya page automatic hype, automatic akan tersebarlah. Kalau saya ada 5000 rakan, ya 5000 rakan, kemungkinan dalam 5000 rakan tu mungkin 200 orang akan nampak. Macam tu. Okey, ingat tu, jangan buat iklan hasil, buat post yang baru,
jangan guna assignment apa post-post yang lama, dan jaga itulah 1 2 3 tu, ganti nama, logat, gaya bahasa, dan pastikan 5 pantang larang yang saya ajar sebelum ni diikut. Jangan jangan tak ikutlah pula. Okey. So saya okey, saya tunjuk saya punya contoh assignment pula. Okey, sekejap ya. So okey. Okey, ni contoh assignment saya. Saya dah siapkan copyright dia punya storytelling dia. Saya copy, kemudian okey. Saya post. Okey, ini gambar saya guna. Pastikan ada gambar, jangan-jangan biarkan kosong, jangan biarkan teks saja kalau boleh. Walaupun bukan isu besar pun, tapi kalau boleh adalah gambar sikit, gambar apa-apa pun tak apa. Yang penting dia tak nampak boring. Okey, next. Okey. So saya tunjuk contoh saya punya. Okey, lambat pula. Okey. Okey, saya punya saya tunjuk. Okey, yang pertama tadi kita perlu ada ganti nama. So saya ada letakkan saya lah, saya membahasakan diri saya saya. Kemudian gaya lah, gaya bahasa kita tu kan. So yang ini lebih kepada Islamik lah. Saya teruskan berdoa lah apa, yang ala-ala motivasi macam ni lah. So dan signature. Signature. Ini adalah signature yang biasa saya gunakan. Biasa saya kalau post motivasi, tips dan sebagainya, saya akan letak sharing is caring dan nama saya. Okay. So jika ada apa-apa soalan nak tanya saya dekat dalam guru, boleh tanya. Apa-apa masalah berkaitan dengan assignment ni, boleh tanya saya dalam guru. Okay, sekian. Terima kasih.